Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang bukan beragama Islam. Thank you.
Terima kasih kepada Toto Setiasma yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Terusnya saya dengan ini mempersilakan Wan Syahrir Wan Dalil selaku ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk menyampaikan ucapan majlis dengan segala hormat dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Majlis yang saya hormati. Yang berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Bu Siti. Birthday boy baru hari ini beri ulang tahun yang ke-92. 92 masih kuat, masih berdaga, masih dikeruni oleh F1. Dan juga sahabat saya, Tuan Haji Ahmad Sabu, Presiden UMNO. Presiden Amanah, ya, Tuan tersalah sebut. Dan seterusnya, saudara kekanda-kanda Mazlan Aliman, selaku Presiden Anak. Dan juga kepimpinan bahagian PBBM Kota Tinggi. Kepimpinan Amanah, kepimpinan IKR dan kepimpinan DAP. Jadi pada hari ini kita berkumpul dalam dewan ini dan saya bangga dengan kehadiran yang ramai sehingga ada yang terpaksa berdiri. Tapi saya nampak ada kursi-kursi masih dipenuhi dan saya harap bolehlah diisi dengan berdiri, ada tempat lagi. Hari ini adalah satu majlis hari raya yang mana hari raya dianjurkan oleh anak bersama Parti Pribumi Bersatu Task Force Kendal, yang mana saya adalah ketua pada Task Force Kendal. Jadi kita tahu betapa pentingnya masyarakat Pendoko. Dan saya tengok dikatakan tadi bahawa Kota Tinggi adalah kumpulan UMNO. Selama ini pun dia adalah kumpulan UMNO. Tapi insyaAllah dengan keadaan semacam ini, saya rasa UMNO sudah tak segagah dahulu lagi. Betul? Jadi, Tuan Haji Bersatu kata, ini adalah kumpulan UMNO. Saya kata, ketua bagian PBBM masih di UMNO. Sekarang senario sudah berubah. UMNO tidak segagah dulu lagi. Dan kita dengan lahirnya harapan baru-baru ini, kita makin berpadu dan insyaAllah kita akan mengubahkan ini. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan suka GST tak? Suka minyak macam ni tak? Tiap-tiap minggu kita naik, turun sekejap, naik. Jadi ini adalah janji kita, 100 hari kita berintah, GST akan dimansuhkan. Itu cabaran kita. Tuan mampu buat. Sebab dulu kita tambah atau wang pun, orang kata akan gagal. Tapi dia boleh buat. Kita yakin insyaAllah. Begitu je dengan menyelaraskan minyak supaya tidak membebankan rakyat. Kita akan cuba buat ekonomi dan polisi yang baik supaya kita akan kembali sejahtera seperti dahulu. Dan yang penting kepada masyarakat Kendal, 100 hari itu adalah cabaran untuk kita mengembalikan Perda kepada Perda yang asal supaya Penoga tidak merasa kesesakan. Tak ada lagi dah jual buah hari ini, bayar atau bulan depan. Tak ada lagi dah duit tak mana-mana beli hotel dah apa-apa. Jadi kita akan selesaikan masalah-masalah Penoga supaya Penoga kita akan kembali aman makmur seperti dahulu. Saya tak nak cakap banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak semua benda ni tak ada, inilah harapan kita. Inilah harapan kita adalah harapan rakyat Malaysia. Bersama-sama kita dengan harapan. Inilah kita tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wan Syahrir Wan Jalil. Seterusnya saya dengan segala hormat yang menyebut Tuan-tuan Mazlan Aliman
Presiden anak untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormat. 全国恳知林主席，也是六大恳知林主席，代表曼萨阿利曼致辞，谢谢。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi parti Peribumi Bersatu Malaysia dan juga pengerusi Pakatan Harapan, dan bersama dengan Tun Dr. Siti Hasmah, Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Amanah yang juga Timbalan Presiden Pakatan Harapan, Yang Berhormat Saudara Liu Chin Tong, Pengerusi DAP Negeri Johor wakili YB Lim Siang yang tidak dapat hadir pada malam ini, Tuan Haji Aminul Huda Hassan, Pengerusi Amanah bagi Negeri Johor, Adun Pak Yami, Tuan Haji Bashir, Saudara Hassan Rasid, merupakan Ketua Bahagian Parti Peribumi bagi kawasan Kota Tinggi dan Tenggara, seluruh pimpinan di semua peringkat, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, saya sangat gembira pada malam ini Tun dan semua yang hadir, kerana usaha 5 tahun lamanya untuk menyingkirkan manusia yang merosakkan Felda, iaitu Tan Sri Isa Samad, telah kita berjaya lakukan. Dan kita akan meneruskan usaha bagi memastikan Tan Sri Isa didakwa ke mahkamah kerana sepanjang beliau menjadi pengurusi Felda sejak 2011 sehingga beliau meletakkan jawatan, berbagai dakwaan dan tuduhan telah dibuat ke atas beliau kepada SPRM, dan kita menggesa kepada SPRM yang saya dipahamkan telah melengkapkan siasatan untuk mengheret Isa Samad ke mahkamah. Namun begitu, tuan-tuan sekalian, tokoh yang melantik Tan Sri Isa Samad, beliau jugalah yang bertanggungjawab menubuhkan FGV. Malam ini tuan-tuan, tokoh ini berada tidak jauh daripada Kota Tinggi. Tokoh ini ada di Parlimen Semerong. Dalam majlis hari raya, saya dipahamkan mereka mengangkut berpuluh-puluh bas. Saya fikir untuk menyaingi program kita pada malam ini, bagi kita, bagi rakyat, bukan sekadar Isa Samad wajib disingkirkan, tokoh yang memporak-perandakan Felda ini dan negara kita, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang berhati sebelum rakyat mesti turunkan dia. Justru bukan mudah usaha kita nak bawa Tun pada malam ini tuan-tuan. Kami hantar surat berhubung melalui pegawai-pegawai Tun, dan saya sangat berbesar hati kerana malam ini Tun Dr. Mahathir datang ke kawasan kubu UMNO yang paling kuat di Malaysia, iaitulah Kota Tinggi. Kita gembira. Tadi Tun tanya saya yang hadir ini siapa. Gembira untuk saya maklumkan kepada Tun, selain daripada masyarakat Kota Tinggi, orang Melayu, masyarakat Cina dan India, tetapi sebahagian besar
yang hadir pada malam ini adalah penroka-penroka Felda, anak penroka yang datang memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Dan ini satu sejarah kerana kehadiran yang ramai, dan saya yakin kalau kehadiran begini di kawasan Kubu UMNO, insyaAllah bahawa Barisan Nasional boleh kita kalahkan kerajaan baru Pakatan Harapan. Justru mewakili Kesatuan Anak Penuta Felda Kebangsaan, kita mengharapkan kepada kerajaan baru Pakatan Harapan seperti mana yang diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir kemarin, selain daripada langkah-langkah 100 hari kita memerintah bagi pihak penroka dan anak penroka Felda, warga Felda, agar dalam tempoh 100 hari apa yang kita nak pulihkan Felda, kembalikan Felda di landasan yang betul untuk kita selesaikan masalah di Felda. Apakah langkah kita mengenai FGD, langkah kita mengenai hutang penroka Felda, bagaimana sosio ekonomi anak-anak penroka Felda termasuk rumah-rumah generasi kedua, ini harus menjadi keutamaan kerajaan baru supaya kerajaan baru ini bersama masyarakat Felda kita kembalikan keselesaan kepada warga Felda, tanda pengiktirafan dan penghargaan kita kepada mereka. Jadi saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan pada malam ini. Saya sebenarnya terharu pada malam ini dengan kehadiran yang begitu ramai, dan tidak syak lagi apa yang diperkatakan mengenai kekuatan BN di Kota Tinggi ini, insyaAllah telah kita nafikan dengan kehadiran tuan-tuan, dan insyaAllah sebagaimana saya telah persembahkan kepada yang berbahagia Tun, bila Tun nak tahu berapa kursi Felda yang kita boleh tawan pada kali ini, daripada 54 parlimen yang kita buat analisis, sekurang-kurangnya 20 hingga 25 kawasan Felda kita menang dan akan menjadi sebahagian daripada kursi yang membolehkan Pakatan Harapan melangkah ke Putrajaya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya saya menyebut yang berhormat Liu Qingto, Kursi di PPT Johor. Terima kasih kepada Datuk Pasaran, Tun Dr. Mahathir, Kursi PPTN, Tun Siti Hasman, Saudara Bapak Masabu, Saudara Masan Aliman, Saudara Nikung Buda, Saudara Man Syaril, Saudara Hashim. Saudara Hashim, Saudara Haji Bashar, kepada semua warga Kota Tinggi dan kepada semua yang hadir pada malam ini, salam sejahtera, salam ubah. Terlebih dahulu nak minta maaf kerana saya lambat. Tadi nak datang dari Kuang tetapi tidak, jalan dari Kuang ke Kota Tinggi telah ditutup. Tutup kerana Dato' Sri Najib di Seprum malam ini. Dan malam ini di Johor Mulia, Tun di Johor, Najib pun di Johor. Kita seram. Dan Najib pergi kawasan yang dianggap paling selamat untuk Barisan Nasional, Seprum. Dan ini adalah politik masa sekarang, di mana Johor adalah negeri, salah satu negeri
yang paling penting untuk pilihan raya yang akan datang. Kalau kita boleh menang di Johor, kita boleh menang di menang. Saya rasa Johor ni, kalau kita memang kerja kuat di Johor, kita ada peluang menang di 10 kerusi parlimen di Johor. Kita boleh tubuh kerajaan. Kita boleh tubuh kerajaan baru Pakatan Harapan di pusat. Dan kenapa kita harap, kita ada harapan kita nak tubuhkan kerajaan baru? Kerana kerajaan sekarang ni kerajaan kentokrat. Kerajaan ni bukan saja dia kerajaan sendiri curi. Sendiri merompak. Dan ini adalah sebab kita bukan saja isu Felda, tetapi juga isu 1MDB dan isu banyak isu lagi. Saya rasa ramai dah faham dan kita bersama di sini. Kita bersama di sini ada dari pelbagai parti. Ada parti Pribumi Bersatu, PBBM, ada dari kalangan DAP, ada dari kalangan Parti Amanah Negara, ada dari kalangan Parti Keadilan Rakyat. Walaupun kita dari pelbagai latar belakang, kita berbeza. Dan itu keistimewaannya. Keistimewaannya ialah kita berbeza tetapi kita bergabung. Kalau kita tidak berbeza, tidak berlain, kita tak perlu bergabung. Kita masuk satu parti cukup. Kita bergabung kerana kita berbeza, kita ada pelbagai latar belakang, tetapi sasaran dan tujuan kita sama. Kita inginkan satu negara yang lebih baik dan satu kerajaan yang bersih, satu kerajaan yang tidak korup. Satu Malaysia yang kita semua boleh banggakan. Boleh tak? Boleh! Kau ada yang ada yang ada di sini, kita akan berjumpa di sini karena kita ingin negara ini lebih baik. Kita ingin mengubah negara ini. 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 Akhirnya, saya harap dengan apa yang kita capai pada Khamis lalu, bahawa kita sudah ada struktur Pakatan Harapan, kita ada Dato' Sri Anwar sebagai Ketua Umum, Tun Dr. Mahathir sebagai Pengerusi dan Dato' Sri Wan Azizah sebagai Presiden Pakatan Harapan. Dan dengan tawaran dasar Pakatan Harapan, kita boleh maju ke depan. Kita menang dalam PRU yang akan datang. Kita tubuhkan kerajaan baru. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Cinto, atas ucapan. Selanjutnya, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Sabu untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Harapan Malaysia yang dikasihi
Yang berhormat Lee Chin Tong, Saudara Madlan Aliman, seluruh pimpinan Amanah, pimpinan Bersatu, pimpinan Keadilan, pimpinan DAP, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Malam ini kita berada di Kota Tinggi Johor. Di sinilah kubu UMNO paling kuat dalam dunia. Kami dulunya pembangkang bertanding lawan Barisan Nasional, selalu kami dapat hilang uang pertaruhan. Artinya UMNO di sini cukup kuat. Sekarang saya yakin sebagian besar orang-orang UMNO yang dulunya bersama BN sekarang bersama dengan Parti Bersatu. Hari ini Johor mengukir sejarah. Najib Turana, Presiden UMNO, berada di Semerau. Bekas Presiden UMNO berada di sini. Presiden UMNO yang dilantik oleh Tun Mahathir juga sedang bercakap sekarang ini. Artinya malam itu Tun Mahathir tersasul. Bangkali dia terlalu tak suka kepada UMNO dia tersebut malam itu. Hadirin yang dihormati sekalian, kami dalam Pakatan Rakyat dahulu telah berhempas pulas memberi penerangan kepada rakyat supaya rakyat membuat perubahan. Kami telah capai Uni Popular 52%, terutama sekali orang-orang Tionghoa, orang-orang bukan Melayu, India, memberi sokongan yang kuat kepada Pakatan Rakyat. Kita walaupun menang 52%, Uni Popular tidak cukup untuk mengambil alih kerajaan. Kerana orang-orang Melayu, Bumi Putra, luar bandar masih sayangkan UMNO dan Barisan Nasional. Mereka tidak yakin bahawa Pakatan Rakyat boleh menjaga hak-hak orang Melayu dan Bumi Putra. Tetapi dengan hadirnya Parti Bersatu, hadirnya Tun Mahathir Mohamad, saya yakin Parti Bersatu, kehadiran Tun Mahathir, kehadiran Tan Sri Maudy Yassin dan rakan-rakannya melengkapkan Pakatan Harapan untuk kita mencapai kemenangan. Kita berada di mana-mana sekarang, jumpa orang, tak ada lain soalan, bila nak pilihan raya, bila nak pilihan raya. Saya kata kena tanya Rosma. Pilihan raya akan ada apabila wang negara habis dicuri oleh Najib dan Rosma, baru mereka buat pilihan raya. Barangkali itu yang rakyat lihat sekarang. Pendedahan demi pendedahan, berita dalam negeri atau luar negeri memperlihatkan kepincangan yang nyata terhadap ekonomi, pentadbiran rasuah yang begitu menjadi-jadi di Malaysia ini. Hampir semua jabatan kerajaan menghadapi rasuah dan penyelewengan yang begitu ketat. Bayangkan bagaimana di polis di Melaka dijumpai dalam bilik mereka berjuta ringgit.
bagaimana pengarah bekalan air di Sabah dalam pejabatnya ada lebih 50 juta ringgit wang tunai. Bagaimana akaun Perdana Menteri pribadinya dimasukkan ke bank 2.6 bilion ringgit. Artinya mencuri daripada Perdana Menteri sampailah ke bawah sekarang ini. Adakah kita nak kekalkan pemerintah pencuri ini? Adakah kita melihat Malaysia dihina di seluruh dunia sekarang? Kalau kita mau tebus maruah itu, membina semula masa depan negara, membina semula sistem pemerintahan dan kewibawaan pegawai kerajaan, integriti kerajaan, tidak ada jalan lain. Rakyat Malaysia, jangan kira parti politik, jangan kira kaum, jangan kira perbezaan agama, wajib kita turunkan Barisan Nasional Bina Raya akan datang. Bukan soal parti lagi sekarang ini. Kita keluar negara, di pejabat-pejabat immigration di luar negara, mereka menghina negara kita karena negara kita dipimpin oleh kleptokrasi atau pencuri yang begitu hebat dikenali di seluruh dunia. Mata uang kita semakin merosot, keadaan ekonomi, perpaduan rakyat digembor-gemborkan. Soal perkauman, tapi kita yakin Pakatan Harapan, empat parti ini yang strukturnya telah diperkenalkan, simbolnya telah diperkenalkan, we move forward dan kita akan hadap dari akan datang dengan penuh yakin Johor dan federal government akan berada di bawah Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Tun datang di
amanah. Tapi bila Tun datang, kita tengok hampir 2,000 hingga 3,000 orang tuan-tuan dan puan. Masa itu orang kata, Najib sudah kantoi, Najib sudah kantoi. Orang sudah berani keluar tuan-tuan dan puan. Pihak polis juga tuan-tuan dan puan, mereka sokong pada kita. Pada majlis hari itu, mereka tanya, mereka beritahu dengan saya, wah saya pun tak percayalah, di kota, di Kulai, begitu ramai orang datang. Dia kata ini satu tanda yang baik. Dan tuan-tuan dan puan, saya harap tahun ini, insyaAllah, okay, tahun ini akan jadi tahun yang terakhir kita sambut Hari Raya Aidilfitri selaku pemanggang. Sokong. Pada PRU akan datang, kita pasti akan kawan Nusa Jaya dan juga Putrajaya. InsyaAllah kita sambut Hari Raya Aidilfitri selaku pemerintah. Sokong tuan. Tuan-tuan dan puan, pilihan raya akan datang tidak lama lagi. Seperti Tuan Mansabu kata, kita kena tanya Rosmah, kita kena tanya Najib. Tapi macam mana pun tuan-tuan dan puan, kita ada satu garis. Okey, tamat. Di situ, lepas itu dia tak boleh pergi ke mana. Mungkin bulan 10, mungkin bulan 11. Ataupun sampai bulan 5 tahun depan tuan. Itu saja garis dia. Dia tak boleh lebih daripada itu. Maka saya minta tuan-tuan dan puan, ayolah kita berganding bahu dengan Tun dan juga pakatan-pakatan harapan yang ada di sini. Kita lawan Najib, kita tumbangkan UMNO BN. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Roni Penugan. Seterusnya kita akan melancarkan tayangan video untuk Benda Cita Benda datang. Sekarang kita 一小段的短片，关于希望联盟各大定义的基本介绍。 Maknanya hukum pihak DAP, saya boleh kata power
memperkokohkan Belanda dan memberikan segala usaha untuk menelamatkan Belanda. Kita akan mempertahankan kepentingan peneroka-peneroka Belanda dan anak-anak yang generasi-generasi yang baru. Ini mustahil.
kasih kepada semua. Karena kita tak akan buang masa, karena masa itu akan amat penting pada malam ini. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Mahathir Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menyampaikan. Terima kasih kepada semua. Di antara empat buah pati ini adalah satu perpaduan
untuk memperbaiki keadaan dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tugas yang akan dipikul oleh Parti Pakatan Harapan ini amatlah besar. Sebelum diadakan pilihan raya, kami terpaksa menjelajah ke seluruh negara siang dan malam untuk menerang kepada rakyat akan masalah yang dihadapi oleh negara. Sesungguhnya Najib telah merosakkan negara kita ini sehingga amat suka untuk memulihkan negara kita. Tetapi kita yakin kita punya kebolehan, kerana di kalangan kita terdapat ramai yang berpengetahuan dan mempunyai pengalaman dahulu berkenaan dengan memerintah negeri-negeri dan negara. Apabila kami ambil alih besok, maka tanggungjawab kami bukanlah untuk mempamerkan diri sebagai Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, macam-macam lagi. Juga bukanlah kita nak tinggikan kerajaan supaya kita boleh beli berlian warna merah jambu untuk isteri. Itu bukan tujuan kita. Kita tak nak berduit-duit seperti yang dilakukan sekarang ini. Sebaliknya, kita ingin memperbaiki kerosakan yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib dalam masa yang amat singkat. Duit kita hilang berbilion-bilion, tetapi dia hanya hidup senang lena, beli kapal terbang, beli kapal, beli berlian, beli apa nama, macam-macam lagi, beli rumah mahligai di London, di Hollywood, di New York. Itulah Datuk Seri Najib apabila menjadi Perdana Menteri. Itu bukan contoh yang baik bagi kita. Kita akan kembalikan negara kita ini supaya dunia akan hormati kita seperti dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan tentu ingat, ramai daripada tuan-tuan dan puan-puan telah pergi ke luar negeri, terutama di negara-negara Arab. Apabila kita sebut Malaysia, mereka kata nombor satu. Tetapi apabila Najib mengambil alih sekarang ini, mereka bertanya, apa sudah jadi kepada negara kamu? Sebabnya mereka tahu Najib sudah curi duit, beli berlian bagi isteri, beli rumah maligai di Hollywood. Maka dia nak jadi aktor Hollywood. Inilah apa yang dilakukan oleh Najib. Tetapi kami di sini, Pakatan Harapan, kalaupun kami pegang jabatan-jabatan yang tertinggi, kalau di antara kami ada yang menjadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, tetapi bukan gelaran itu yang penting, bukan nama itu yang penting. Yang penting ialah tanggungjawab untuk memulihkan negara tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu di antara kerosakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib ialah Felda. Duit Felda dicuri. Ada orang yang diangkat
bila diketahui dia curi duit, pindah dia kepada jawatan sekat. Bukan apa. Ini gunanya nak dihadapkan ke mahkamah. Kita tengoklah benar atau tidak mahkamah akan jatuh hukum yang setimpal dengan kesalahan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya amat hairan. Saya amat hairan kerana saya berjumpa dengan ramai juga orang-orang yang memiliki ladang kelapa sawit. Kalaupun pegangan mereka tak besar, tetapi mereka semua mendapat pendapatan yang lumayan. Ada yang jadi milioner pun. Sebab dagangan kelapa sawit ini memberi keuntungan yang cukup tinggi. Pada satu ketika dahulu, harga satu tan minyak kelapa sawit ialah RM3,200. Sedangkan kos pengeluaran tak sampai pun RM1,500. Keuntungan daripada industri kelapa sawit ini adalah amat besar, sehingga ramai yang jadi milioner dan sebagainya. Tetapi saya heran kenapa federal rugi. Ini beli keluarkan minyak dengan harga murah, jual dengan harga mahal, tapi rugi. Inilah yang menjadi satu perkara yang pelik. Felda ini bukan ladang yang kecil. Dia mempunyai hampir 2 bilion ekor tanah. Sepatutnya orang-orang Felda ini menjadi cukup kaya. Kerana mereka lah pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar dalam dunia. Tetapi mereka tidak kaya. Sebaliknya, saya diberitahu tiap seorang peserta pada hutang lebih daripada RM100,000. Kenapa ini berlaku? Ianya berlaku kerana penyelewengan oleh pengurusan yang diketuai oleh penyangak-penyangak. Ketua penyangak ialah Datuk Seri Najib. Bila satu orang dah tipu, yang lain pun nak tipu. Bila satu orang dah curi, kawan-kawannya pun nak curi juga. Sebab itu rasuah sekarang ini sudah berkembang seluruh negara. Semua anggota-anggota kerajaan telah mengambil duit yang banyak, menggunakan dan mengutip duit rasuah yang cukup banyak. Dengan duit rasuah itu juga, dia akan cuba membeli sokongan daripada rakyat. Dia akan janji, Najib akan janji, akan bagi kepada pemeluka-pemeluka Felda wang banyak-banyak, akan selesaikan hutang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini janji daripada penyangga. Kita nak dengar apa janji penyangga. Tetapi kami dalam Parti Pakatan Harapan mempunyai perancangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peneroka-peneroka. Kita boleh selesaikan masalah ini kerana kita tahu duit yang dicuri itu ada di mana. Orang yang mencuri pun kita tahu. Apabila kita jadi kerajaan, kita akan pegang mereka sehingga keluar dari tetamu-tamu. Dan duit itu akan dikembalikan. Tidak sepatutnya Felda rugi kerana
dunia tahu Malaysia ini adalah sebuah negara yang mendapat keuntungan yang besar daripada industri kelapa sawit. Berbilion-bilion pada tahun tahu saya dan ramai daripada orang Afrika meminta tolong daripada kita untuk bangunkan industri kelapa sawit di negara mereka. Demikian juga di Indonesia, kebanyakan daripada ladang kelapa sawit adalah milik orang Malaysia. Sebabnya mereka suka untuk mengadakan ladang-ladang ini ialah kerana keuntungan boleh dikatakan terjamin. Kita tak dengar banyak pemilik ladang kelapa sawit yang rugi ataupun miskin ataupun jadi bankrupt. Tetapi entah macam mana peneroka feda ini mengalami kerugian. Bukan saja kerugian, mereka terikat dengan hutang yang amat besar. Dan Najib akan buat cerita, akan menyelesaikan hutang mereka. Jangan percaya kepada Najib, kerana ini adalah bukan saja pencuri penyanga tetapi pembohong juga. Macam-macam kebohongan dibuat, macam-macam janji dibuat kerana dia ini tidak mempunyai prinsip sama sekali. Yang dia tahu ialah nak jadi Perdana Menteri. Saya minta maaflah, saya juga terlibat dengan menaikkan Najib jadi Perdana Menteri. Saya silap. Sepatutnya saya angkat Datuk apa nama Haji Mas Abu jadi Perdana Menteri. Tapi mana kita tak tahu dia ni penyanga. Kita tak tahu anak Tun Razak. Tun Razak adalah idola kita, satu ikon yang jelas berjaya membangunkan kawasan Lawak Padang, menubuhkan parti ladang ganda dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terlibat secara langsung dengan permulaan skim ganda ini. Pada masa itu tak ada ganda. Peneroka-peneroka di Kedah terpaksa masuk dalam hutan, tebang pokok dan sebagainya dengan menggunakan hanya parang saja, dan ramai daripada mereka mati kerana dapat penyakit malaria di Sungai Tiang, di Batu Lapan. Mereka ini masuk sendiri. Tetapi apabila kita merdeka dan kita dapat tubuh kerajaan, maka kerajaan itu memberi sokongan dan bantuan kepada peneroka-peneroka felda, menolong menebas tebang-tebas hutan dan menanam pokok-pokok getah dan kelapa sawit. Sebab itu felda menjadi satu ladang getah, ladang kelapa sawit yang terbesar di dunia. Dan sepatutnya peneroka-peneroka ini mendapat keuntungan yang banyak. Tetapi malangnya, hari ini kita dengar ramai peneroka terhutang, bukan sikit, lebih daripada 100 ribu tiap seorang. Dan ini adalah kerana penyanga. Penyanga ini telah menubuhkan FGV, Federal Global Venture gununya. Dan dikatakan kepada peneroka, belilah saham FGV. Gununya hari ini harganya RM4.80. Tak lama lagi akan naik jadi RM10. Najib berkata kepada peneroka felda, apabila harga saham naik jadi RM10, semua peneroka akan jadi bilioner.
satu orang atau kira. Kalau tunai 10 ringgit, berapa banyak saham ada? Nak jadi bilik, kena ada 100 ribu saham. Tak ada peneroka yang membeli 100 ribu saham. Mereka membeli sedikit saja. Dan apa yang berlaku hari ini, saham-saham ini sudah jatuh harga. Daripada 4.80 sen sudah jatuh kepada 1 ringgit berapa sen saja. Ini bermakna peneroka kadang dipaksa membeli saham dengan harga yang tinggi, dan hari ini harganya sudah jatuh, dan peneroka-peneroka ini sudah mendapat kerugian yang amat tinggi. Gunanya Dajim kata akan jadi miliarder. Saya diberitahu peneroka-peneroka dibawa kepada bangunan kada yang baru. Dan bila Dajim cerita bahawa apabila saham kada FGV ini naik kepada 10 ringgit satu saham, semua peneroka akan jadi miliarder. Ramailah peneroka yang bangun tepuk tangan. Hari ini mereka tahu pembohongan Datuk Seri Najib. Nak buat kira-kira pun tak tahu, tapi buat janji juga. Hari ini apa yang kita lihat ialah saham yang dibeli oleh peneroka sudah jatuh harga dan peneroka rugi. Dan untuk tanam semula, maka peneroka terpaksa bayar lebih lagi. Dan hari ini mereka berhutang dengan banyak kerana skim FGV. Tuan-tuan dan puan-puan, penipuan ini tidak terhad kepada Felda saja. Semua orang lain juga ditipu oleh kerajaan, ditipu oleh Datuk Seri Najib. Kerana dianya percaya bahawa cash is king. Dengan ada duit, dia boleh jadi raja. Tapi dia tak ada duit. Dia nak bagi kepada orang 1 million, 2 million dan sebagainya. Dia tak ada duit. Bila dia tak ada duit, apa yang dia buat? Dia curi duit. Inilah duit yang dia dapat. Ya, baiklah dia buat kebajikan. Guna duit dia curi untuk hantar orang pergi buat kerja haji. Orang yang buat kerja haji mungkin tak tahu, mungkin dapat pahala, tapi Najib dapat dosa besar kerana mencuri dan menipu. Inilah pemimpin yang ada sekarang ini, yang merosakkan negara yang dahulunya terkenal sebagai negara contoh di seluruh dunia. Kita hidup selesa, barangan-barangan tidak naik dengan mendadak kerana tindakan oleh kerajaan. Sebaliknya, kemampuan kita mendapat kehidupan yang selesa memang berada pada zaman itu. Hari ini kita baca surat khabar, hulunya dagangan Malaysia ini meningkat 20%. Hulunya pendapatan per capita, pendapatan tiap satu kepala sudah meningkat begitu tinggi. Macam-macam kebaikan dilapor dalam surat khabar. Tetapi sebaliknya kita tahu kita menderita. Harga barang naik, cara hidup kita pun tak kurang. Inilah hasil daripada pemerintahan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita nak benar orang yang semacam benih ini terus memerintah negara kita? Tak. Tidak, kita takkan. Kita tak minta banyak. Parti Pakatan Harapan ini hanya memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan mengambil berat
tentang keadaan dalam negara kita ini dan memberi sokongan kepada Parti Pakatan Rakyat. Parti Pakatan Rakyat. Sikit saja. Yang kami minta sikit saja. Pangkahlah harapan. Ya. Pensil yang lama enggak nak angkat tu tak berat. Cuma pangkah saja. Yang lain semua kami akan buat. Apabila kami dilantik memenangi pilihan raya dan menubuh kerajaan, kami akan dengan serta merta meneruskan usaha untuk mengembalikan kegemilangan negara kita. Ini mampu kita. Sebabnya hari ini kerajaan tidak ada duit sebab dia masuk poket Haji. Sebab dia tak ada duit 26 bilion bulunya tu Arab bagi. Suara gila mana nak bagi. Bila cerita kepada orang lain, jangan cerita kepada kita. Kita bukan bodoh. Kita pergi sekolah, tu Arab tak nak bagi duit. Saya sendiri tahu, saya minta duit tak pernah dapat. Bulunya dia tu dah lima bagi balik. Wah, orang baik-baik. Tapi bila kita periksa tengok apa Department of Justice Amerika telah periksa tengok sama ada duit tu diberi balik ataupun tidak, mereka dah bagi bukan. Duit tu bukan dibagi balik kepada Tu Arab. Duit tu dibagi balik kepada Haji. Masuk dalam akaun dia 26 bilion lagi. Ada duit lain lagi yang dia tahu. Inilah Perdana Menteri Malaysia. Kita bahasa malu. Bila orang tanya awak daripada mana, kita enggan nak cerita kita daripada Malaysia. Berapa kali kita kata kita daripada Indonesia ataupun kita daripada Brunei. Pasal nak mengaku kita daripada Malaysia, kita malu ada Perdana Menteri yang dituduh penyanyang. Ini dibuat oleh Jabatan Kehakiman di Amerika Syarikat. Gununya saya bisik kepada dewan suruh buat laporan 320 muka. Oh, bukan main. Gagah saya ni. Lari duduk di sini bukan ada jawatan apa. Jawatan jadi pengerusi parti Pakatan Harapan je lah. Tapi dia orang tak bagi satu sen pun. Bukan ada kuasa sangat. Tapi dulunya saya boleh pengaruh Donald Trump semua ni. Saya kata, Donald, buat laporan tak baik untuk bagi Najib. Dan Donald pun ambil pen, boleh cepat-cepat. Sebab Dr. Mahathir tu guna sabar kah? Boleh masuk akal kah? Ini orang macam saya keluar. Macam-macam orang dulunya saya yang membuat pakatan dengan Amerika suruh buat laporan tak baik terhadap Najib. Tetapi Najib bukan main lagi. Lah ni nak hapus rasuah. Ini perasuah yang terbesar dalam dunia. Nak hapus rasuah. Hapus diri kamu dulu lah. Gununya nak hapus rasuah. Semua orang lagi yang dulu tak terima duit pun sekarang dia terima duit. Sebab bos terima duit, dia ikut bos lah. Siapa bos? Nyangah. Tuan-tuan dan perempuan,
saya tahu dia adalah kalau boleh tangkap semua orang yang kata tak baik mungkinan terhadap dirinya. Saya jadi sasaran lah. Ini nak buat apa nama Royal Commission of Inquiry RCI. Bunyinya saya balik duit pada tahun 1980 berapa? 30 tahun dahulu. Yang 30 tahun dahulu tu dia cokin keluar. Yang tu ada depan mata dia pun tak apa. Ini jenis orang yang gajah di depan mata tak nampak. Semua di sebelah laut pun dia nampak. Dia nampak pasal dia nak cari macam-macam. Elak, untuk elak daripada mempunyai parti lawan yang kuat. Tetapi parti Pakatan Harapan ini kuat. Kita lihat mana-mana kita pergi, ramai orang yang datang. Saya diberitahu bahawa di sini dulu parti lawan tak mungkin dapat separuh daripada ini pun. Tapi hari ini seluruh dewan ini dipenuhi dengan orang berbagai kaum. Mereka semua datang kerana mereka menjadi mangsa. Mereka menderita kerana penyangah menjadi Perdana Menteri. Tanyalah siapapun, awak suka penyangah jadi Perdana Menteri? Mereka kata tidak. Inilah tugas kita, nak turunkan penyangah ini. Biarlah dia tidak lagi berkuasa. Karena kita tahu kalau dia menang pilihan raya, habis kita didapur. Ini Datuk Seri Najib. Saya rasa sedih kerana dia anak Tun Razak, dan Tun Razak adalah idola saya. Tetapi anaknya bukan macam bapa. Orang kata bak boleh anak berhenti, tapi anak ni tak berhenti langsung. Jadi orang lain langsung. Wah, tengok gaya juga elok, tapi muka pencuri itu ada. Kalau kita kata awak curi, senyum ya. Tambah tanya orang UMNO yang masih ada dalam UMNO ni, tak banyak dah. Tapi yang masih ada ni dah kena dedah. Banyak dedah. Tak tahu nak cakap apa dah. Mulut disumbat dengan dedah. Dia cakap. Inilah Najib Tun Razak dan pemerintahannya. Tugas kami mendirikan Pakatan Harapan ini ialah untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Kami ini, kami misi menang pilihan raya. Pilihan raya nak menang pilihan raya, ramai yang akan pangkah Pakatan Harapan dengan simbol yang kita tunjuk tadi. Ingat, harapan itu tinggi sikit dia sampai ke puncak. Itulah simbol yang kita akan pangkah dalam pilihan raya akan datang. Sikit sangat pelaburan daripada kita. Pelaburan daripada tuan-tuan hanya setakat nak pangkah. Selepas itu, saya berani jamin kita akan pulih semula negara kita. Kita tahu duit itu ada di mana. Kita tahu ada kepada Jolo, kemarin sahabat Farid, penyangak sama penyangak, jadi sahabatlah. Ada kepada isteri yang ada berlian warna jambu merah. Itu semua kita akan ambil tadi. Kita tahu kita ada di mana.
jabatan kerajaan Amerika sudah rampas rumah-rumah yang dibeli, termasuk gambar lucu yang dikeluarkan yang bernama The Wolf of Wall Street. Gambar lucu itu sekarang ini dapat pelanggan, dapat duit banyak. Duit itu akan disimpan oleh kerajaan Amerika, dan apabila kita dirikan kerajaan, duit itu akan dikembalikan kepada kita. Jumlahnya ialah sebanyak 30.5 bilion dolar Amerika. Kita akan dapat balik di Singapura pun akaun-akaun sudah dibekukan oleh bank-bank di Singapura. Itu pun adalah hak kita, akan kita tuntut balik. Najib tak boleh tuntut, kerana kalau dia tuntut orang tak boleh curi. Kita bukan curi, ini duit kita yang dia curi. Dan kita akan tuntut balik. Kita akan periksa semua mereka yang hari ini hidup mewah, pakai kereta mewah, duduk rumah besar. Kita nak tahulah duit itu datang dari bila mana. Kalau duit itu daripada duit yang dicuri, maka akan dirampaslah. Rumah-rumah ini dijual untuk kembali duit ini kepada rakyat. Duit ini kita perlu ambil balik duit kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dalam parti Pakatan Harapan menubuh pakatan ini dengan niat untuk memperbaiki segala yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kami yakin kami mempunyai kebolehan, pengalaman untuk memperbetulkan benda-benda yang salah. Sebab itulah kami merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan dipesongkan dengan duit yang akan diberi kepada pengundi bumi. Najib akan bagi duit kepada pengundi. Tetapi ingat, kalau terima duit itu dia jadi Perdana Menteri, dia akan kena lebih banyak cukai ke atas kita. GST akan ditambah. Sebaliknya, kami berhajat untuk hapuskan GST. Ini mampu kita lakukan kerana kita juga punya pengalaman dalam pengurusan keuangan negara kita. Inilah niat dan hajat parti Pakatan Harapan. Kami rayu kepada tuan-tuan dan puan-puan demi kebaikan tuan-tuan dan puan-puan juga, supaya jangan bagi barang satu undi pun kepada Datuk Seri Najib. Semuanya pangkahlah parti Pakatan Harapan, kerana dengan membuat sedikit pangkah itu, kita akan dapat pulih semula negara kita ini, supaya sekali lagi dunia akan memandang tinggi kepada negara kita dan akan menganggap sekali lagi negara kita sebagai negara contoh yang mampu membangunkan dengan besar dan mampu memberi kehidupan yang baik kepada seluruh rakyat berbilang kaum di dalam negara kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebabnya yang kami tubuh Pakatan Harapan tidak ada niat untuk nak curi duit.
Sebaliknya yang curi itu kita akan ambil tindakan. Itulah harapan kami, dan saya harap itu juga menjadi harapan tuan-tuan dan puan-puan, dan harapan itu akan dicapai apabila tuan-tuan dan puan-puan dalam pilihan raya memangkah parti Pakatan Harapan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih kepada Dr. Mahathir Mohamad. Tuan, jangan keluar dulu, kita ada sebentar lagi. Saya dengan ini menjemput satu program penyerahan traks daripada tiga bahagian PPPM Kota Tinggi, iaitu saya persilakan Tuan Haji Basir, Pengsenek PPPM Kota Tinggi, dan juga Hassan Rashid, PPPM Tenggara, dan juga Haji Razak Pempedu, PPPM Pengerang, untuk hampir ke depan untuk menerima serahan borang dan juga pulak kepada tiga PPPM. Sambil itu, kami bagi pihak majlis ingin merakamkan terima kasih, dan kami akan melancarkan tamu berlema pada malam ini. Jadi, sesiapa yang boleh berlema boleh berjumpa kepada petugas. Petugas akan berjumpa di pintu-pintu keluar Dewan nanti. Lagi satu, saya dengan segala hormatnya menjemput saudara Azwani Yusof selaku penulis istimewa Kota Tinggi untuk menyampaikan cedera hati daripada kami Pakatan Harapan Kota Tinggi. Dengan ini silakan.
Tidak boleh temukan keburuk Rektor Dr. Siti Hasma. Kami pihak Kota Tinggi mengucapkan